Salam menjual-jual, nane bapak turunan sini. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat datang pemirsa. Oke, saya cerita dulu sedikit ya. Tadi saya masa cek gaji dari YouTube. YouTube ada hantar notification dekat AdSense saya. Dia kata perbaharui lagi pembayaran gaji saya karena mereka hanya buat pembukuan itu sampai 3 tahun gitu. Jadi berhubung karena mungkin saya sudah mendekati 3 tahun, kalau saya mau ambil slip gaji itu kena saya update lagi gitu. Nanti dia orang akan delete semua itu gitu, dan ada dia akan perbarui lagi, begitulah mungkin ya. Jadi saya pikir okay, mungkin saya sudah mendekati. Masih mana mau emang kalau resep makan kan? Ini pemirsa, ini adalah tripod pertama yang saya beli. Harganya Rp15 kun. Ada kaki juga. Cuma kenapa saya beli yang lain hari itu? Karena ini kadang-kadang dia handphone tuh berat, dia akan jatuh begitu, ha. Ini pun dari 3 tahun saya pakai dan tidak ada sedikit pun rusak, masih saya pakai. Ini saya pakai kalau saya pergi keluar. Ha, dia senang seperti ini. Ha, kalau saya keluar saya pakai ini. Lepas tu saya, kalau kalian lihat di video saya yang sudah hampir 2 tahun yang lalu itu, kita pernah ada unboxing dapat tripod untuk suami saya itu dari Singapura. Dan ini tripodnya masih saya pakai sampai sekarang pemirsa, yang saya pakai selalu buat video lah. Lepas suami saya itu dapat tripod, sebenarnya sebelum itu kita ada tripod, saya sudah beli tripod gitu. Cuma karena suami pun buat YouTube, jadi kita susah, tidak ada tripod gitu. Jadi kemarin itu karena suami saya sudah ada haiwan belahan lah, dia ada belah lembu, belah kambing semua, jadi dia cakap dia stop dulu buat YouTube, kita bagi kepada emak. Karena sekarang suami saya sudah ada longgar kerjanya karena kambingnya dia sudah jual, karena dia tak boleh handle semua. So suami saya aktif lagi lah buat YouTube. Masa suami saya dia tak buat YouTube lagi dulu, jadi saya bagi tripod yang saya beli itu, saya bagi pinjam kepada kawan saya yang kebetulan juga buat YouTube. Kenapa kita minta tripod ini? Karena saya lihat dia sudah ada tripod, and then suami saya sudah mulai aktif. Kalau kalian lihat di video saya, selalu saya cakap kan, susah saya, suami saya pergi buat video, jadi saya harus pegang sendiri begitu. Jadi dipulangkanlah tripod kami tadi karena sudah diminta suami saya, dia pun perlu, tapi dipulangkan sudah tidak bisa dipakai pemirsa. Memang dah, tak tahu nak cakap apa lah saya. Nanti kalau saya cakap begini ada pula orang akan haters kepada saya, komen macam-macam. Karena sekarang haters saya itu luar biasa ya. Kadang-kadang bukan di channel saya saja mereka akan celah saya begitu. Tapi kalau kalian di posisi saya pun, barang yang kalian pinjamkan elo-elo and then dipulangkan seperti ini, kalian pun akan sakit hati. And then tidak ada orang itu memberitahu apa yang terjadi kepada saya. Waktu meminjam itu saya bagi halus-halus karena saya ingat kawan. Waktu itu saya tanya kenapa tak buat video, karena tripodnya patah, saya pinjamkan, jadi pulang jadi seperti ini. Kalau kita meminjam atau pemberian dari orang lain atau kita pinjam barang orang lain, tolong dijaga baik-baik. Ya, saya. Kita pinjam orang punya barang kan? Kalau kita udah buat rosa, beli kasih lah baru. Tak beli kasih pun tak apa, tapi ada sembang bagi tahu ini begini, begitu, begini, begitu. Karena apa yang memberi saya dengan dia, dia harus membagi tahu kepada saya. Masa dia saya bagi ini, suami saya tak tahu apa-apa pun. Tapi sudahlah, tak mau perpanjang. Ini tripod RM15 pun pemirsa, boleh tahan. Anak saya 2. Anak saya bukan saya cakap anak saya ni tak lasak. Ya, oh lagi lasak dari anak orang pun. Itu saya kita pertama tapi, mendingan saya. Tapi ini barang adalah penting. Kalau kita seorang vlogger, ini penting tau. Kita kena jaga elok-elok. Mari kita masuk. Oke ya, ini saya panaskan dulu. Ini alat bilangnya. Ada penampakan dari pintu. Oh, tak pakai baju lah. Tadi pulang jalan apa? Jalan ikan. Jadi saya basah kan, dia tak pakai baju pemirsa. Bukan, tapi dia mau kawankan saya masak di dapur karena sudah sedikit gelap. Ini kita panaskan dulu air. Bahan-bahannya sangat simpel. Ya, 3 serangkai. Bawang putih, halia, cili, garam, dan kita letak nanti sedikit penyedap rasa ya, biar dia tak tajam sangat. And then 1 ekor ikan tilapia dengan ukurannya sendiri. Ha. Sudah kita kelar-kelar ya, atau kita potong apa namanya kalau di Indonesia ini, kita kelar-kelar, saya tidak tahu. Masih
kalau nggak kita gelat-gelat bagai ya, kita gelat-gelat bagai. Pelik pula aku rasa aku bahasa daerah aku lah, karena sudah jarang bahasa Karo pemirsa. Oh, nari batu rara senina. Oke ya, ini sudah kita haluskan tapi tak berapa halus sama. tak boleh macam itu lah Ami. Kurangkan suaramu. Tak berapa halus sangat seperti suara saya, tak kasar dan tak halus ya. Kita masukkan ya agak-agak. Kalau kita dah masukkan ini tak payah kita tambahkan garam. Saya rasa cukup sayang ah. Oh, itu kau pakai? That's right. Apa ini? Ini kecap pekat ya. Ini just pekat saja. Dia berbeza dengan kecap pekat yang manis. Sini apa buat? Ini dia, jangan. Ini sesuai kalau kita masak mie goreng ke nasi goreng. Cili lah apa tadi ambil minyak cili. Siapa? Nah. Kami hilang itu. Iya. Mau saya buat? Tak apa saya. Bantu saya buat. Boleh, tak apa. Orang gitu. Oke ya, ini kita lemurilah. Tadi puron, awak kan itu lah dia cakap gaya. Oke ya, ini kita kukus, kita tutup ya. Alright, agaknya sudah masak ikan kepiting pemirsa. Ini kita tutup api ya. Ikan ini memang pedas pemirsa, tapi jangan risau. Untuk anak saya, suami saya sudah goreng tadi ayam kunyit. Ayam kunyit. Itu beans tak ada lagi. Apa ya? Ama apa di cakap? Apa di cakap? Ama mana duduk? Tengah. Duduk sini duduk. Sini. Acu sini. Apa? Ada kurang sana. Ada juga apa? Nasi kita nak kok? Ini mau pakai kah atau mau pakai ini? Mana? Mau suap anak dulu kah, Pak? Suap anak dulu lah. Jemput makan semua ya pemirsa. Garam kurang kan? Garam kurang. Ini sayur buat mana? Ya lu tak makan sayur? Tak apalah ikan. Oh ini. Ma, pecah ma. Mau buat apa? Daging tadi saya goreng dengan telur bagi ikan yang bagi. Daging goreng pun sangat putih ini, banyak sangat cukup dibagi. Naik lah deh. Astaga naga. Apa? Tuang? Makan dari tabu dengannya. Apa dia cakap? Tidak salah. Aku siapa marah. Makan tak boleh lah. Anak kecil memang macam itu. Salah, apa siapa marah? Aku tentut. Oh. Kami indot. Kamu tak bunuh punggung ini, dia macam. Itu angin keluar. Memanglah angin keluar bukan batu. Sempat bom keluar. Aku semua siapa itu. Ada. Tapi otak dia bukan berpikir ya, hanya mensebiangkan badan. Mado duta. Tak ada badan. Tak ada badan itu. Ada sudah ke belum? Nah lagi. Ada otak? Ada. Ada. Ada ke tak ada? Mana ada? Otak mana? Mana otak ada? Otak mana adik? Itu otot. Wih, kita salah paham. Itu otot. Otot. Dia dengar otak kot. Otak mana? Otak sini. Garam. Kita pula pulihkan dia ketawa lah. Oh, dia dengar otot. Apa nonton? Tak payah. Otak mana adik? Sini. Mana? Sini. Otak. Kepala. Sini. Adik, jangan macam itu kakinya lah. Elok duduk. Macam mana duduk? Macam ni. Ini agaknya sampai habis nasi saya tidak makan ini. Saya tak pintar. Ikan itu sudah mau habis, dan saya masih mau saja makan ini. Saya mau buat ini, pemirsa. Simpu ya. Apa ingat lagi? Otak mana? Oke pemirsa, itu saja video kita untuk hari ini ya. Terima kasih banyak sudah melihat video kami. Kita jumpa lagi di lain video. Bye. Dan belajar yang anak saya dekat. Yang sumpah.
Unta Manada Shilling Boy. Biar tunjuk.